Yo, what's up, my man? Balik lagi dengan siapa di mana? Dengan JMF Kreatif di sini. Ciao, wis mantap banget. Lagi excited sekali nih, ya. Nggak tahu kenapa. Kayaknya Growtopia yang sekarang nih makin keren gitu item-itemnya. Jadi kita sekarang ini mau ngebahas tentang item. Ini beneran udah lama sih itemnya. Dari sebentar ini dari kapan ya? Oh, dari 25 Februari 2023 beneran baru keluar sih Februari kemarin tapi. Cuman itemnya sekarang udah bisa di-trade karena katanya item bisa di-trade tanggal 5 Juli ya. Tanggal 5 Juli 2023. Wes sekarang ini sebenarnya Ubisoft nih telat ya. Harusnya kemarin tanggal 5 itu udah harus bisa dijual itemnya, tapi sekarang malah sekarang tanggal 6 baru bisa dijual itemnya. Parah banget sih Ubisoft, telat sehari ya. Gimana coba dia nih? Canda-canda doang. Jadi kita langsung ngebahas item apa aja itu ya. Jadi di Growtopia itu sekarang ada namanya Ubisoft kan. Jadi di Ubisoft tanggal 24 ya, 24 Februari itu ngeluarin ada hero, ada helm ya istilahnya. Susah nyebutinnya nih ya. Susah nyebutinnya, parah. Terus ada Archangel. Waduh, tuh Archangel tuh keren kali. Terus ada Aurora and Igniculus. Sama lagi satu itu Rabbit. Nah, tuh. Itu tiga item yang menurutku mantep banget ya. Jadi cuman kita mau ngebahas dua aja kan ya. DL-nya gak cukup, jadi kita gak bisa ngebahas yang Rabbit ya. Jadi kita mau ngebahas tentang Archangel Wing sama Aurora and Igniculus. Waduh, gila, excited banget nih. Keren kali. Item yang benar-benar keren banget. Jadi kita langsung aja mulai ya. Jadi aku beli item ini tuh harganya, ini pas masih awal-awal ya. Tadi jam sekitaran jam 6 kayak jam 6.30-7 tuh mulai bisa di-tradable kan. Udah bisa di-trade. Nah, pertama kali itu mereka masang harga pada 25 DL semua ya. Pada naik semua. Terus Aurora and Igniculus masang di harga 13 DL. Itu masih mahal-mahalnya sih harganya. Nanti video apa? Video tradingnya bisa ku tampilin ya. 1 2 3. Check it out. Boom. Nah, kalian udah ngeliat semua video tradingnya, jadi kita langsung aja ngebahas di setnya. Cakep banget. Jadi yang pertama kita mau ngebahas Archangel Wings, Windy. Jadi Archangel Wing ini ada banyak itemnya. Kita bisa lihat aja di by Archangel. Kita lihat dulu ya. Lemot nih. Karena banyak yang main ya. Pas semua pada heboh nih. Waduh, jual. Sekarang harganya turun ya di 15 DL. Ada yang mau beli 21 DL, ada yang sell 40, sell 45. Ini masih unstable benernya harganya. Ini Aurora dan lain-lain itu masih unstable semua. Archangel juga masih unstable. Jadi masih belum tahu harga aslinya berapa. Jadi nunggu seminggu aja mending, nunggu 2 minggu lagi baru kita bakal nemuin harga stable ya. Harga nggak bakal apa namanya naik turun lagi gitu. Jadi kita ngebahas Archangel ini ada 1 2 3 4 5, ada 6 item. Ada sepatu, celana, baju, ini tato yang di kepalanya itu ya. Biasa itu ada rambut sama wingsnya, tapi kita nggak mau ngebahas set itu, kita mau ngebahas wingnya. Kita bikin set yang bagus buat wingsnya.
Jadi ini dia, kita langsung pakai wingnya. Buh, keren banget. Ini model-model kayak model-model apa ya? Daedalus mungkin ya? Iya, model-model Daedalus. Dia punya efek tuh asap-asap gitu pas terbang. Buh, asap rokok kayak. Wings of the Michael. Waduh, malaikat Michael apa ini? Psych! Oh iya, bisa dari apa namanya, map nge-lag kotaknya, bisa dapat dari Ubicrate. Ubicrate itu apa? Ubicrate lagi. Ubicrate itu kotak ya, kayak mystery box gitu, kayak model-model golden chest yang bisa ngedapetin barang kayak gitu. Jadi ini dia, kayak gini dia modelnya. Oh, nyari set yang bagus. Kita belum juga ngebahas Aurora dan Igniculusnya. Kita bahas dulu dong Auroranya juga nih, bos. Senggol dong. Wis, ini dia Aurora dan Igniculus. Ini ada apa ini? Ada, kalau penjelasannya sih ini kunang-kunang ya. Tapi ini bukan kunang-kunang sih. Lebih ke apa ini? Ini bagus sih, tapi kalau di, ya kok hilang? Udah kok remove, maaf. Ini kalau di apa namanya? Kalau di penjelasannya itu kunang-kunang, wede. Kita bisa berubah jadi Aurora dan terbang melintasi dunia untuk menghindari penipuan pengembalian uang. Oh enggak, bukan. Penjelasannya bukan yang itu. Jadi item ini katanya bisa berubah kita jadi Aurora dan bisa terbang. Jadi kita langsung cobain aja, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak omong, kita langsung cobain aja pokoknya. Let's go. Kita langsung transform. Brr, cakep bet. Ini efeknya tuh lah nih. Mantep sih. Jadi kita langsung nyari set yang cocok buat kedua item ini ya, guys. Dua item ini. Kenapa gak tiga? Kenapa gak beli rabbitnya? DL saya cuma 10, gak cukup. Kita langsung cari set yang bagus. Sebenarnya setnya udah punya nih. Udah lama beli juga. Kalau itemnya, kita kan udah lama beli apa namanya? Kayak Archangel ini kan udah lama bisa di-trade gitu loh. Nggak untradeable ya. Jadi ini beli kisaran berapa ya? Ini dulu 100 WL, 1 DL kayak. Cuman sekarang masih unstable harganya, masih belum tahu juga harganya berapa ya. Jadi kita langsung aja bikin setnya yang bagus buat kedua item ini. Jadi yang pertama yang kita butuhin itu adalah anime hair. Nanti kita lihat harganya, kita count juga ya, apa namanya, kita hitung harga total berapa setnya, harga total setnya, total harga setnya, nanti kita hitung ya. Kita hitung yang pertama itu anime hair, yang kedua kita butuhin itu yang pasti ininya, baju-bajunya. Oke. Tolong dong kerjasamanya, wifi-nya. Wah, langsung kita treat aja nih guys, langsung kita treat pokoknya. Satu diamond lock spirit guide. Oke, langsung. Loh, bentar. Sembilan. Kita cobain make spirit guide nih guys. Kita cobain pakai sampai cocok. Loh. Kalian ngeliat gak guys? Kok ada ular? Kok pas baru masuk ada ular? Loh? Ada ular di sini ya?
Tuh, ular. Ada yang lihat gak? Parah. Tuh. Apaan tuh? Kok ada ular-ular gitu? Kaget saya. Item dari mana ya, Cak? Dari Aurora bukan? Maybe ya. Oh ya, jadi kok saya panik. Jadi kita langsung pakai aja ya spirit guide-nya. 1 2 3. Beh. Cakep sih, ditambah ada apa namanya? Shadow-shadow di belakangnya. Beh, gila. Kayak ini kalau ditambahin apa namanya? Cultist Hood. Wah, wow, keren kali sih. 1 2 3 boom. Boh. Gila, 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 gila. Keren banget sih. Parah. Gila, Grotopia bisa bikin item sekeren ini tuh, heran saya. Gila, ini the best. Ini setnya gak bakal tak jual, gak bakal tak jual. Ini tak jadiin set pribadi ya. Waduh, set abadi. Waduh. Gila. Gila, sekeren ini, bos. Masa gak ada yang mau beli set sekeren ini nih, bos? Nih, kita langsung sekalian set challenge saja nih. Keren banget sih. Ini kita bikin apa namanya? Ini set untuk Archangel Wings ya. Next kita bikin set challenge make Aurora and Igniculus. Kita bikin set sendiri make itu. Jadi enggak usah pakai lama ya guys ya. Jadi kalau yang mau niru silahkan ditiru setnya. Kalau ada yang mau ini apa namanya, mau tiru, tiru aja pokoknya, gak apa-apa. Jadi kita langsung hitung aja harganya berapa. Kita pake harga yang udah tadi aku beli aja. Archangel Wing 25 kita tambahin sama Anime Hair. Anime Hair itu sekitar berapa ya? Paling 70 ya? Paling berapa? 70-an. Iya, 70-an, 70-an. Sekitar 70 WL. Anggap 70 WL. Ini set segala macem sama ini Archangel. Bajunya Archangel itu sekitar 100. Kita tambahin Cultist Suit 2 WL. And then Iroquois Helmet ini harganya tadi beli berapa ya? Tadi beli defense sekitar 290. Tadi beli 290, oke. Kacamata ini 1 WL. Dan ini apa namanya, Harvest Robinson 55. Yang terakhir itu ada Zeus. Zeus anggap 13 DL. Totalnya 43 DL. Rp43 DL 18 WL totalnya. Total semua setnya. Tapi kalau kita ubah sekarang spirit guide-nya. Oh iya, tambah spirit guide. Jadi totalnya itu 44 DL 18 WL. Wih. Tapi kalau kita hapus spirit guide-nya, kita ini ya apa namanya, 43 18 kita tambahin harga kita beli tadi 13 DL. Kita tambahin Igniculusnya berapa totalnya. Total setnya itu 56 DL 18 WL. Beuh. Gila-gila, untuk set sekeren ini masa sih gak mau kalian ngorbanin DL kalian, puluhan DL kalian itu buat set sekeren ini. Gila-gila, keren banget sih ini set. Jadi sekian video yang saya bikin ya. Jangan lupa buat nunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa guys ya. Next kita akan ngebahas set challenge lagi. Kita mau bikin set challenge tapi pakai Aurora. Jangan lupa ya, jangan lupa buat ditunggu terus video dari Jam F Kreatif gitu.
Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Ciao.